ataupun yang baru kenal, baru bersama dengan ustaz buat kali pertama. Okey, untuk di kelas ustaz ni, ustaz mohon tutup mic dan buka mic bila perlu je dan bercakap, dan tolong jangan berborak di ruangan chat. Okey. Ustaz nampak je nama-nama di tepi ni, siapa yang berborak apa semua. Nak borak nanti boraklah di grup WhatsApp korang ke apa semua. Sekarang ni masa untuk kita belajar. Tak perlu tanya awak pakai telefon apa, saya pakai telefon apa, tak perlu. Okey. Jadi waktu kelas kita ni, kita belajar ada berapa jam je sehari. Jadi ustaz minta tolong fokus. Okey. Baik, jadi antara yang ustaz nak tengok di sini, ada beberapa pelajar yang belum lagi kenal ustaz. Majoriti dah kenal. Sebab ustaz nampak di sini yang mungkin belum kenal ustaz ni, Aimi Khairin, Muhammad Qayyum, Aiman Zuhaili, siapa lagi ya? Haikal Hamdani, Noha Saiful Islam ni. Okey, yang lain semua dah kenal ustaz. Okey, yang belum, ustaz kenalkan diri dulu. Nama ustaz, Ustaz Muhammad Kusairi bin Ruslan. Okey, ustaz mengajar kamu subjek tajwid sahaja. Dikil Hafiz, tutup mic. Okey, ustaz boleh nak tutup, tapi ustaz minta kamu sendiri tutup. Okey. Siapa yang boleh buka kamera, boleh buka kamera juga. Okey. Okey. Sebelum kelas ustaz tajwid tadi, ustaz nak tanyalah. Nak bagi korang bersuara sikit. Tadi kamu belajar apa? Subjek apa? Tadi belajar sirah. Okey. Sirah. Okey, dengarlah. Okey. Biasakan lepas cakap terus tutup mic. Okey. Okey, bagus. Jadi dah belajar sirah hari ni. Waktu ustaz, kita akan belajar tajwid. Jadi sebelum tu saya nak tanya, semua ada ke buku tajwid ni? Saya ada, tapi buku tulis je belum beli. Okey, yang lain kalau ada cuba tolong tunjuk dekat kamera. Ada. Yang ni. Okey. Kejap. Dikil Hafiz, dengar tak suara ustaz? Nah. Dikil Hafiz pergi mana tadi? Ke tengah baring? Ambil buku. Dikil Hafiz, ustaz lupa nak bagi tahu yang tadi kelas hafalan kita, esok Dikil Hafiz kena hafal surah An-Naziat 1-16. Boleh? Boleh, Zat. Okey. Pergi ambil buku. Yang lain tak ada. Okey, ustaz sahaja nak pastikan kamu semua biar ada buku ni. Okey, kalau semua dah ada, tolong ni. Okey. Yang ni ke? Ini? Betul-betul, Iskandar. Iskandar, kenapa tak masuk kelas hafazan tadi? Terlewat. Oh, okey. Esok masuk, eh? Okey. Okey, jadi Iskandar tutup mic. Okey, siapa yang dah ada tolong letak balik buku. Letak buku. Okey, hari ni kali pertama kita akan belajar tajwid, dan insya-Allah untuk kelas kita selepas ni ataupun minggu depan baru kita akan gunakan buku tajwid ni. Okey. Untuk yang kali pertama kelas ni, ustaz lebih nak kenal kamu semua. Dan untuk
kita macam lebih kurang sesi pengenalan lah. Okay, jadi setahu Ustaz, tajwid ni kita dah, kamu dah mula belajar pada tahun 3, betul tak? Betul. Okay. Betul. Jadi satu dua tak belajar, tahun 3 baru tak belajar. Okay. Dan tapi berbeza dengan tajwid tahun 4 ni, tajwid tahun 4 ni dia lebih menerangkan bab hukum. Okay. Tajwid tahun 3 yang kamu belajar tahun lepas, dia lebih banyak menerangkan teori ataupun fakta-fakta tentang tajwid. Contoh mulut macam mana, dia tunjukkan rongga mulut, kalau siapa yang ingat lagi lah. Okay, untuk tahun ni, okay, Ustaz nak kita refresh balik. Okay, Ustaz akan tanya satu orang, siapa yang macam muka baik sangat ni. Ustaz nak tanya siapa yang muka baik. Jangan buat muka jahat pula, Zafir. Siapa yang muka baik ah? Siapa yang pakai topeng tu? Okey, Solihul Fitian. Solihul Fitian, buka topeng. Kenapa pakai topeng pula ni? Okey, Solihul Fitian, buka mic. Ustaz nak bercakap. Okey. Okey, Solihul Fitian. Boleh bagi tahu Ustaz apa yang Solihul Fitian tahu pasal tajwid? Saya. Okey. Ustaz akan tanya siapa pula yang Ustaz belum kenal lah. Yang lain Ustaz dah kenal semua. Siapa yang Ustaz tak kenal lagi ya? Aiman Zuhaili. Buka mic. Aiman Zuhaili. Apa yang Aiman Zuhaili tahu pasal tajwid? Terlupa dah Aiman. Okey, kalau terlupa tak apa, tutup mic. Okey, sekarang aku nak tanya siapa yang siapa yang handsome? Mana eh? Siapa yang handsome eh? Amboi semua bertukar rambut. Aikal Hamdani. Ya. Okey, Aikal Hamdani. Boleh bagi tahu Ustaz apa yang Aikal tahu pasal tajwid? Kenapa semua lupa? Jangan takut, cakap je apa yang tahu pasal tajwid. Okey, tajwid ni apa? Okey, tak tahu. Tak tahu ke? Okey. Okey, tutup mic. Siapa yang tahu angkat tangan? Okey. Okey, Ustaz tanya Balqis Umairah dulu. Buka mic Balqis Umairah. Ya. Okey, apa yang Balqis tahu pasal tajwid? Semua tahu, semua ingat waktu saya tajwid. Apa dia? Semua dia nak dapat setajah 3 tajwid. Tak jelas, kuatkan sikit. Saya ingat lagi semua tajuk yang Ustaz ajar. Ustaz ajar. Okey, apa apa yang Balqis tahu? Ada apa? Sebenarnya ulang hari juga huruf. Okey. Okey, tunggu dulu Zahra. Okey, Balqis Umairah tutup mic. Ahmad Solihin, apa yang Ahmad Solihin tahu?
Belajar makharijul huruf. Okey. Bagus, lagi? Belajar lafaz jazalah. Okey. Bagus, okey. Bagus, Ahmad Hain, tutup mic. Zahra, apa Zahra tahu? Mim dan nun syadda. Okey. Bagus. Okey. Tutup mic. Okey, bab tajwid ni, kalau tak kata tajwid, kenapa kita perlu belajar tajwid? Untuk kita supaya apa? Nanti senang baca Al-Quran. Senang baca Al-Quran. Okey, betul. Kalau kamu dengar, kamu baca dengan kawan-kawan kamu, sama tak cara baca? Ataupun sama tak kaedah baca? Okey? Tak. Sebab? Tak pasti. Sebab ada yang tahu tajwid, ada yang tak tahu tajwid. Betul. Ya. Contoh, kalau Ustaz buka Al-Quran. Okey, sekarang banyak hafal surah An-Naba. Kan? Contoh, Ustaz nak tunjuk tajwid yang ramai orang salah. Okey, contoh ayat la yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Okey. La yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Ada yang baca bardaw wala syaraba. Aduh. Dengar tak? Dengar. Okey. Bardaw wala syaraba. Bardaw wala syaraba. Ada orang baca bardan wala syaraba. Jadi mana yang betul? Bardaw wala syaraba ke bardan wala syaraba? Bardaw wala syaraba. Bardaw. Okey, betul. Jadi disebabkan inilah kita kena belajar tajwid. Sebab kalau kita baca ikut yang Al-Quran tulis, di situ ditulis bardan wala syaraba. Kan dalam Al-Quran tulis macam tu kan. Tapi kalau siapa yang belajar tajwid, dia tahu cara baca yang betul. Cara baca yang betul ialah bardaw wala syaraba. Jadi okey, kamu semua tahu bardaw wala syaraba tu kena baca dengung. Tapi kalau Ustaz tanya, apakah hukum tajwid tu? Kamu tahu ke apa hukum tajwid tu? Ha, apabila punah. Okay. Betul. Idgham? Betul. Jadi itulah Ustaz nak ajar kamu. Kita belajar slow-slow, kita belajar perlahan. Okey. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang dah tahu mungkin dia ada belajar dengan mak ayah dia ataupun abang-abang dia ataupun tulis contoh latihan yang kamu kena buat. Siapa yang mesej tu? Kulin Noha, jangan main mesej. Okey, jadi di situlah kenapa kita perlu belajar tajwid. Contoh Idgham Al-Gunnah. Ahmad Solehin tahu Idgham Al-Gunnah. Kawan lain tahu tak Idgham Al-Gunnah tu apa? Dan Idgham, tak ingat. Idgham Al-Gunnah tu ada berapa huruf? Ada? Ada empat. Ya, waw, mim, nun. Yauman. Yauman. Okey, pandai Yusof. Okey, tak apa. Itu kita nak refresh balik je. Okey, nanti kita akan masuk satu persatu bab. Okey, jadi itu nak Ustaz cerita kepentingan untuk belajar tajwid ni ialah untuk kita memperelokkan lagi bacaan Al-Quran kita. Okey, dengan tajwid lah kita semua satu dunia. Tak kisah orang Malaysia ke, orang Thailand ke, orang buta ke, orang Amerika ke, orang Afrika ke, tapi semua baca Al-Quran dengan betul sebab kita mempelajari ilmu ataupun tajwid yang sama. Okey, jadi kamu semua kena anggaplah tajwid ni penting. Sebab tajwid ni, kalau kamu tahu apa hukum belajar tajwid.
Untuk pembetulkan bacaan kita. Okey, tu betul. Tapi saya tanya hukum belajar tajwid. Harus ustaz, harus. Okey. Hukum belajar tajwid ialah harus. Yep, harus. Wajib. Okey. Okey, tutup mic, tak apa, saya terangkan eh. Okey, apa itu tajwid? Kita tak payah buka buku dulu hari ni sebab ustaz lebih nak kita refresh apa yang kita belajar dulu dan sekadar mukadimah ustaz untuk tajwid ni. Bermula minggu depan ustaz akan mula buka buku tajwid ni dan kita akan belajar dari bab pertama. Okey. Jadi anak-anak murid semua minta dengar betul-betul. Okey, apa itu tajwid? Tajwid adalah dari segi bahasa bermaksud memperelokkan sesuatu bacaan. Okey. Maksud tajwid ialah memperelokkan bacaan. Lepas tu tajwid dari segi istilah ialah dia mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya serta diberikan hak kepada sebutan pada sesuatu ayat Al-Quran. Okey, jadi dengan tajwid kita tahulah di mana yang perlu kita baca dengung, di mana yang kita tak perlu baca dengung. Azaban alimah. Boleh ke baca azaban alimah? Boleh ke tak? Alimah tu alif depan dia. Tak boleh. Kamu tak boleh. Sebab kenapa? Nanti kita belajar. Sebab alif tu adalah huruf daripada izhar. Tak tahu. Kita dah tahun 4 dah. Ke tahun 3 belum belajar lagi. Izhar lagi. Iklab. Belum belajar eh semua. Kau main pedo ke? Belum. Okey. Tak apa. Kalau dah belajar, terlupa tu biasa. Jadi ni tugas ustaz lah untuk ajar kamu balik, untuk ingatkan balik. Dan ustaz harap kamu sekarang dah tahun 4. Kamu pun dah hafal banyak surah. Kan? An-Nazi'at, adin hafal An-Naba'. Jadi bagi ustaz rugi kalau kamu hafal Al-Quran tapi tajwid tak betul. Okey, nanti siapa-siapa lah, muslimat ke ataupun muslimin ke, sebab kamu dah hafal dalam kaedah bacaan yang salah ataupun tajwid yang salah, jadi kita akan baca selama-lamanya macam tu. Faham? Faham? Jadi tahun 4 ni tolong belajar betul-betul tajwid. Okey. Kita tadi kita tahu untuk memperelokkan bacaan. Tapi sekarang kamu di sekolah Seliti Al-Mustaqim ni, kamu dah diberi amanah untuk menghafal Al-Quran. Okey. Yang mana bukan semua sekolah boleh menghafal Al-Quran ataupun menghafal surah. Okey, jadi kalau dah baca Quran pun salah, apatah lagi nak menghafal. Jadi ustaz pun secara jujurnya sedih lah sebab bila kelas hafazan dalam online ni ustaz tak boleh tegur dalam direct. Ustaz tak boleh tegur direct siapa yang baca salah. Dan bila ustaz tegur pun ada pelajar yang tak dengar. Bukan maksudnya tak mendengar cakap ustaz, tapi dia kurang dengar dan dia teruskan bacaan. Jadi ustaz tak sabarlah sekiranya sekolah ni boleh kamu datang sini balik baca depan ustaz. Apa yang salah ustaz boleh bulatkan terus dekat Quran kamu. Okey, yang ni baca dia macam ni, yang ni baca macam ni. Selagi tajwid kamu tak betul dalam menghafal satu surah tu, ustaz tak akan lepaskan ataupun pindahkan ke surah lain. Yang lelaki muslimin lagilah, nanti besar kamu dah tahu, dah masuk tingkatan 1 atau tingkatan 2 pun kamu dah mula kena hafal apa, kena jadi imam.
Kalau jadi imam baca salah, bukan nak kata malukan lah, tapi mestilah kalau kita daripada sekolah lain, kita masuk form 1, diorang tanya, kamu dulu sekolah mana? Seliti Mustaqim. Okey, Seliti Mustaqim ni pelajar yang hafal Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang belajar tajwid. Kita bagilah diorang jadi imam. Kita jadilah ni Anas Farhan jadi imam, Iskandar jadi imam, Abdullah Abqari jadi imam, Ahmad Salihin jadi imam. Imam Zuhur Asar tak apa lagi, tak tak dengar bacaan. Kalau disuruh baca Imam Maghrib ataupun Isyak, kita kena baca kuat. Imam kena pakai mikrofon lagi. Jadi di situlah orang belakang dengar kita punya bacaan. Betul ke tak? Nanti makmum tengah solat, kenapa imam ni baca lain? Tak perlu dengung, dia pergi dengung. Yang dengung, dia tak dengung. Okey. Nampak tak tajwid ni penting daripada Ustaz bukan nak kata penting daripada subjek-subjek lain. Subjek-subjek lain penting juga. Tapi maksud Ustaz, tajwid ni bukan melibatkan kamu nak lulus untuk subjek ni sahaja, tapi apa yang kamu belajar tu kamu perlu terapkan dalam Al-Quran. Okey. Jadi Ustaz nak kamu bersemangatlah untuk belajar tajwid ni. Dan tajwid ni terus terang Ustaz cakap kita perlu hafal. Okey. Nanti Ustaz tanya, hukum iqlab, apa huruf yang berkaitan dengan iqlab? Dia ada satu huruf je. Betul. Iqlab ada satu huruf je, ba. Senang je, kamu kata iqlab, ada dalam iqlab tu ada huruf B ataupun ba belakang. Jadi tahulah huruf apa yang tertinggal. Ba. Okey, tak apa. Jadi jangan risau. Kita masih di bulan Januari dan insya-Allah bulan 2 ni kita akan mula belajarlah hukum tajwid. Sebab bila Ustaz nampak dalam tajuk-tajuk yang Ustaz nampak di buku teks ni, di sini baru kita belajar hukum nun sakinah dengan tanwin. Jadi okey, tak apa. Ulin Nuha, tak apa. Tak boleh buka suara. Okey. Di sini Ustaz nampak buku tajwid tahun 4 ni baru belajar hukum nun sakinah dan tanwin. Maksudnya tak apa, Ustaz tanya kamu yang kamu tak tahu tu tak apa, sebab kamu belum belajar lagi. Itu yang Ustaz kata, tahun 3 kamu belajar banyak benda yang benda yang fakta, belum belajar hukum dia lagi. So siapa yang tahu tu, Masya Allah Ustaz kagum. Sebab Ustaz tak pasti kamu belajar di mana. Mungkin kamu ada kelas mengaji masing-masing sampai kamu tahu hukum tajwid ni. Dan kalau ikut buku ni, kamu tahun 4 baru belajar hukum nun sakinah dengan tanwin. Okey. Dalam lepas tu bila belajar hukum nun sakinah, baru kamu jumpa hukum mim sakinah. Sakinah tahu ke apa? Mati. Mati. Okey, sakinah. Sakinah bukan nama muslimat tau. Tak ada muslimat nama Sakinah sini kan? Okey, Sakinah dalam bahasa Arab ialah daripada perkataan sukun. Sukun tu bermaksud matilah. Okey. Jadi kita akan belajar pasal nun mati dengan mim mati. Dua ni. Bagi Ustaz, dua bab ni penting sebab paling banyak sangat Al-Quran kita akan jumpa. Kalau dekat surah An-Naba tu ada, innalil muttaqina mafazan. Kalau bersambung macam mana nak baca? Kalau kita berhenti, innalil muttaqina mafaza. Kan? Ustaz, izinkan saya pergi tanda. Okey, boleh. Okey. Lepas tu kita akan belajar, selepas nun mati dengan mim mati, kita akan belajar tentang
Kolokola. Kolokola. Cuba sebut kolokola. 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 Okey. Cuba tengok muka surat buku teks tu sebelah muka surat satu. Okey, kita tengok kandungan dia dulu. Muka surat. Supaya kamu tahu apa yang kamu akan belajar. Kita bukan masuk, okey, kita ikut apa yang ustaz ajar. Boleh ustaz minta yang lain buka mic? Ustaz nak tengok kamu tengok buku ke tak? Eh, bukan buka mic. Sorry, buka kamera, buka kamera. Okey. Yang lain tak nak tengok. Ada tak buku depan kamu? Jangan terlampau dekat dengan muka. Okey, Haikal, mana buku Haikal? Okey, nampak bagus. Widat, mana buku Widat? Kisina ada, Kisina. Okey, Zafir ada Zafir. Okey, Iskandar? Ada. Ada. Okey. Okey, jadi tengok semua muka surat VII. Okey, VII ni. Okey, nampak tak? Dia nombor sebenarnya. Okey, nampak tak muka surat satu tu? Sebelum muka surat satu. Nampak tak kandungan? Nampak. Okey. Nampak. Okey, jadi dekat sini hukum nun sak yang pelajaran pertama. Siapa boleh bacakan apa yang kita akan belajar? Ya, Ustaz. Pelajaran pertama, apa yang kita akan belajar? Penulisan bahagian nun, sakinah dan tanwin. Okey. Pelajaran nun sakinah dan tanwin. Okey, bagus. Hukum nun sakinah, nun mati dengan tanwin. Okey, semua tahu kan tanwin tu apa? Tahu tanwin? Tahu. Apa? Tahu. Apa tanwin? Siapa tahu tanwin apa? Abdullah Abqari. Apa tanwin? Ha? Tanwin tu apa? Tanwin baris dua di atas. Okey, pandai. Tanwin ni dia tak kisah baris mana, tapi asalkan dia ada dua baris. Okey, Abdul Abukari tutup mic. Okey, dia dua baris di atas, dua baris di bawah ataupun dua baris di depan. Itu adalah tanwin. Okey, untuk mata pelajaran pertama kamu akan belajar bab nun mati dengan tanwin. Okey. Settle. Kita ada belajar 5 bab untuk tu. Okey. Jadi, habis 5 bab tu, kita akan pergi ke mata pelajaran kedua. Siapa tahu mata pelajaran kedua apa? Siapa hukum boleh? Hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Yang kedua ialah hukum mim sakinah sahaja. Okey. Itu. Okey, dah. Kita dah habis pelajaran kedua. Okey, ada 4 bab. Lepas tu pelajaran ketiga. Kolokola. Nampak tak perkataan kolokola? Okey. Kolokola ni nampak. Apa yang kamu akan belajar bab kolokola? Siapa tahu? Okey, sebelum tu saya nak minta siapa? Tolong tutup mic, Ustaz nak minta okay, Abdullah Abqari sekali lagi. Okey, cuba baca surah Tabbat yada bil habi watab. A'udzu billahi minasy syaitan. Haikal Hamdani, jangan mute orang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Okey. Dalam sini ada berapa ayat? Lima. Betul? Lima? Okey. Jadi, kalau kamu perasan yang tadi kawan kamu baca Abdullah Abqari surah Al-Masad. Dalam setiap ayat tu, dalam setiap ayat tu ada lima ayat. Okay. Siapa perasan dalam setiap ayat tu ada qalqalah? Saya. Okay. Dekat mana qalqalah yang kamu dengar tu? Dekat bar. Okay. Watab. Yang ada aku dibaca yang belakang-belakang tu. Tabas yada abi lahabi watab. Ada bunyi sikit. Watab. Ma'agnan humaluwa ma' kasab. Itu adalah qal. Qalqalah. Okey. Jadi tak semestinya tak semestinya huruf ba je. Ustaz Naim tak seorang lagi. Qalqalah. Yusof, mana Yusof? Yusof? Ya. Buka kamera. Cuba baca qul a'udzu birabbil falaq. Mana? Yusof? Okay, tak apa, lambat sikit. Buka Quran ke? Tak payah buka Quran. Ke tak ingat? Yusof? Okay, Ahmad Salim tolong bacakan Quran Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد wa min syarri hasidin. Okey, jadi di sini pun kamu dengar ada huruf qalqalah. Tadi kita dengar banyak huruf ba yang dekat surah Al-Falaq ni. Kamu tahu huruf apa yang qalqalah? Huruf qalqalah. Huruf qaf ada, huruf dal pun ada. Okey, last Ustaz nak minta Christina Marisa. Buka kamera. Okey, cuba baca surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Okay, thank you Kisna Marisa. Okay, Iskandar, saya nak tanya Iskandar. Ha? Okay, tadi Kisna Marisa baca surah apa? Surah Anas. Okay, boleh beritahu Ustaz tak kat mana qalqalah dalam surah tu? Ada ke tak ada? Ada. Betul ada? Betul.
Okey, Az-Zahra. Az-Zahra. Ada tak qalqalah dekat surah yang Kristina baca tadi? Ada. Kat mana? Qul a'udzu birabbin nas. So, okay, tak apa. So dia Fitian, kenapa pusing-pusing tu? Nanti pening. Astaghfirullahaladzim. Buka, buka mic. Okay, mana qalqalah dalam surah yang Kristina baca tadi? Kristina baca surah apa? Dia baca surah apa? Tak dengar ke? Tak. Ah, itulah main lagi. Tolong fokus. Nanti tolong Fitian, apa yang Ustaz ajar ni kamu tak dengar apa-apa. Ustaz baru je. Surah apa? Dia baca surah Al-Azhar bin Nas tadi. Okey. Jadi Ustaz baru cakap tadi kan yang tajwid ni subjek yang penting. Okey. Dekat Al-Azhar bin Nas tak ada qalqalah. Tutup, tutup, tutup mic. Sorry, Fitian. Okey. Faham ya Az-Zahra dengan Iskandar? Tak ada. Faham? Okey. Kenapa tak ada? Sebab qalqalah ni dia macam yang ada bunyi ni lah. Dia ada terkeluar bunyi sikit. Contoh. Dia ada kat surah Al-Falaq. Dia terkering. Contoh surah Qul Huwallahu Ahad. Ada tak qalqalah? Ada? Betul, ada. Kat setiap ayat. Yang ada bunyi. Ada huruf dal. Dia ada bunyi belakang tu macam watab. Kalau nas ada ke Qul A'udzu binnas? Tak ada. Tak ada. Dia bukan nasa. Nasa. Malikin nasa. Tak ada. Okey. Ha, okey, tak apa. Ada yang tak tahu lagi, kita jangan jangan malu sebab tak tahu. Az-Zahra Iskandar, jangan malu sebab kita tak belajar lagi. Kan? Kita belum belajar lagi. Ini pun mata pelajaran ketiga. Lama lagi kita akan belajar. Jadi tak apa, ni kamu sebagai pelajar memang kamu daripada tak tahu, kita akan tahu. Kita akan belajar satu ilmu yang baru. So jangan risau. Okey, ustaz lagi suka orang yang tak tahu daripada orang yang buat-buat tahu. Okey, kalau tak tahu jujur je dengan ustaz. Cakap tak tahu. Ustaz boleh tolong terangkan. And ustaz boleh tolong terangkan and ajarkan. Okey, last kali pelajaran keempat. Alif Lam Qamariyah dengan Alif Lam Syamsiyah. Ustaz rasa kalau ustaz ajar dekat tajuk ni pun semua dah boleh faham. Untuk yang dua bab terakhir ni, qalqalah dengan alif, alim lam at-ta'rif. Okey. Siapa tahu apa beza alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah? Tahu? Tahu? Apa? Alif lam qamariyah kalau ada perkataan Allah, sebelum dia mesti ada baris atas dengan baris hadapan. Kalau okay, Iman. Okay, thank you untuk jawapan. Tapi jawapan tu adalah salah. Okay, ustaz nak ajar. Kita belajar dua Al-Qamariyah dengan Asyamsiyah. Okay, ni ustaz akan terangkan secara ringkas je. Kita bukan masuk bab dia. Sebab ni bab terakhir yang kamu akan belajar. Okay, cuba kamu sebut Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Okay. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Oh, okay. Al-Qamariyah. Bagus. Yang kedua, cuba sebut Asy-Syamsiyah. 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 Okay. Okay. Ini yang paling penting lah. Biar kamu ingat selama-lamanya. Sampai kamu tua pun kamu boleh ingat. Okay. Kamu sebut tadi Al-Qamariyah. Ada bunyi tak huruf lam? Tak ada. Tak ada?
Ada. Ada. Kamu ada dekat Al. Ada. Okey. Kamu sebut Asyamsiah. Ada tak bunyi Al? Ada tak bunyi Lam? Ada. Okey. Jadi ini contoh dua paling besar. Jadi sini kamu dapat beza dah. Apa beza Al-Qamariyah dengan Asyamsiah? Saya terbalik yang tadi. Jadi Ustaz baca contoh. Ustaz baca. Allahu Akbar. Bismillah. Okey. Allah tu bukan eh. Nanti dulu. Okey. Contoh Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu adalah perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Siapa tahu? Alif Lam Qamariyah ke Alif Lam Syamsiah? Alif Lam Syamsiah. Qamariyah. Qamariyah. Okey. Alif Qamariyah. Ustaz baca balik. Ustaz baca balik. Ar-Rahim. Ar-Rahim tu ada tak bunyi Lam? Ar-Rahim. Tak ada. Okey, kalau Alif Lam Syamsiah. Okey, kalau tak ada, jadi Alif Lam Qamariyah ke Alif Lam Syamsiah? Alif Lam Syamsiah. Ah, senang ke tak? Ikut je yang macam senang. Tu. Asyamsiah Al-Qamariyah. Okey. Bagi satu contoh lagi. Okey. Asma. Okey. Sekarang Ustaz akan sebut Al-Kabiru. Al-Kabiru. Alif Lam Qamariyah. Al-Qamariyah. Okey, bagus. Jadi kalau Al-Ghafur? Al-Qamariyah. Alif Lam Al-Qamariyah. Bagus. Al-Fil? Alif Lam Al-Qamariyah. Alif Lam Qamariyah. As-Samad? Alif Lam Syamsiah. Okey, jadi macam Ustaz tak perlu ajar je bab terakhir ni sebab macam semua dah faham. Senang ke? Senang sikit je tapi kalau banyak entahlah. Okey, tak yang bab terakhir ni Ustaz boleh janjikan dekat kamu senang. Okey. Tapi tak apa, nanti kita akan masuk dalam lagi. Ini nanti bab terakhir kamu belajar, mungkin akhir tahun. Tapi tengok belum habis, belum satu pun kamu dah faham dah. Macam mana nak beza Al-Qamariyah dengan Asyamsiah. Kan? Kenapa Ustaz mulakan daripada yang akhir dulu? Ustaz bukan mula daripada akhir, Ustaz cerita semua pelajaran daripada awal lagi. Kan? Boleh juga. Okey. Tak apa Azhar, nanti minggu depan kita akan start daripada awal. Ini Ustaz cerita secara ringkas. Okey, tapi secara ringkas pun yang pelajaran keempat tu dah korang dah faham. So, yang satu dengan dua tu mungkin panjang sikit tempoh kita belajar. Sebab dia ada 5 unit, lepas tu ada yang 4 unit dan benda ni memerlukan hafalan. Nanti Ustaz nak suruh hafal iqlab huruf apa je. Mesti ada yang dah hafal dah. Ha, tadi ada orang sebut dah iqlab huruf Ba. Ha, Ba. Okey, bagus. Okey. Jadi mungkin itu saja kelas tak hari ni. Ustaz akan ambil kehadiran dulu, boleh? Okay. Tutup mic. Okey, semua pandai kan guna angkat tangan raise hand yang daripada Google Meet. Pandai kan? Pandai. Okey. Kejap, jangan buat dulu, jangan buat dulu. Turun tangan. Okey. Jangan angkat dulu. Nanti saya angkat tangan nama lain yang ni. Ni tahun apa? Empat apa? Empat Bukhari. Okey. Empat Bukhari. Hari ni berapa hari bulan? 27 satu jam.
27 Januari. Esok sekolah ke tak? Sekolah lah. Esok sekolah. Okey. Abdullah. Ustaz, dalam kelas buku harian ada berapa orang? Ada 25 orang. Okey, yang pertama Abdullah Abukhari. Okey, bagus. Turun tangan. Kedua Anas Farhan. Mana? Ya, Ustaz. Okey, bagus. Kakashi ke tu? Gambar Kakashi ke tu? Tak. Saja. Ahmad Solihin. Mana Ahmad Solihin? Ya. Dah angkat tangan ke Ahmad Solihin? Okey. Ahmad Solihin pergi mana tu? Keluar makan ke? Tak. Duduk je. Okey. Lepas tu Ahmad Solihul Fitian. Okey. Tutup mic Koyum, tutup mic. Okey. Aiman Zuhaili. Bagus. Az-Zahra binti Ridwan. Bagus. Balkis Umaira binti Muhammad Rizal. Bagus. Hasinatun Nadira. Baik, ramai yang angkat tangan. Az-Zahra turun tangan. Okey, Hasinatun Nadira ada. Khadijah Ar-Raisah ke Ar-Raisah? Ar-Raisah. Ar-Raisah. Okey. Ar-Raisah. Laila Salikin. Mana Laila Salikin? Tak ada. Oh, kamu kenal dia? Kenal. Okey. Iskandar Shah bin Ismail. Saya. Dia tak ada, Ustaz. Oh. Siapa imposter tu? Saya. Muhammad Abdul Fatih bin Adnan. Tak ada. Kamu kenal ke Muhammad Abdul Fatih ni? Kenal. Memang kenal. Dia darjah satu. Oh, dia ada lagi ke? Ke dia dah berhenti sekolah? Ada lagi? Tak pasti. Okey, Haikal Hamdani. Saya. Okey, bagus. Muhammad Huzaifah. Mana? Ada, Ustaz. Ada. Okey. Okey, ada yang tak siap lagi. Saiful Islam. Okey. Muhammad Zikril Hafiz. Mana Zikril Hafiz? Tadi dia ada. Ha? Mana Zikril Hafiz? Nias. Tak ada, Ustaz. Telefon. Okey. Nias Mifsal Rafiqi. Siapa? Tak ada. Nur Kristina Marisa. Okey. Nurul Arifa binti Barmawi. Ada. Ha? Ada. Okey, bagus. Widat Sofia binti Muhammad Ridwan. Ada, Ustaz. Okey. Yusuf bin Rosman. Zafir Taqiyuddin bin Zahari. Kenapa Zafir diam? Mana Zafir? Dia dah terkeluar ke? Dia dah terkeluar. Okey, Muaz Hadi. Okey, Muaz Hadi. Sana tengok muka, Ustaz belum kenal lagi. Oh, jauhnya. Okey, bagus. Nur Khairin Aimi. Nur Khairin Aimi. Tengok muka.
Nur Aimi Khairin. Aimi buka kamera Aimi. Ustaz tak buka. Apa dia? Tahra Damia dia. Ustaz tanya Aimi semua. Nur Khairi Aimi ni kan? Nur Khairin Aimi. Okey, ada. Tak apa. Aimi Muhammad Khairin. Muhammad Qayyum Wafiq. Saya. Tengok ke? Belum tengok lagi muka Qayyum. Okey, bagus. Okey. Terima kasih Damia. Okey. Boleh kenalkan diri. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah lepas ni kamu tak rehat dah kan? Kan, lepas ni rehat dah kan? Okey. Kamu tak ada kelas dah. Okey. Jadi, itu sahaja daripada Ustaz. Ya. Yeah. InsyaAllah kita akan berjumpa minggu depan. Jadi Ustaz nak minta semua biar ready lah, ada buku di tepi. Kita akan mula masuk bab pertama. Empat lagi, okey. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Kamu boleh rehat, makan, solat. Ada yang nak solat duha, boleh solat duha. Nak duha dah, tunggulah duha. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye-bye. Bye-bye.